iya Pak Asa. Ayat riba. Ayat riba. Oke, amel nasab ini dia cuma masuk pada fi'il mudhari' saja. Kalau kita jumpa kalimah-kalimah ini dihadapkan kalimah bermakna selepas dia itu adalah fi'il mudhari'. Dia tak masuk pada isim, pada fi'il madhi, dia tak ada. Dia cuma ada pada fi'il mudhari' saja. Contoh kita kata kalau ya beribu, asal dia ya beribu, bila mana masuk an ayya beriba, ayya beriba, ayya fa'ala, ayya fa'ala, ayya ayya fa'ala. Okey, ayya fa'ala. Sebab apa ni? Sebab ada an. Tugas an adalah menasakkan PN mudhari. Asalnya? Sebelum an ya ba'athu. Sebelum an, okey. Sebelum an ya ba'athu. Okey, kita dah beritahu lah. Kan, sudah diberitahu. Tahu namanya? Ya ba'athu. Masuk an jadi ya ba'atha. Ya dorabu. Masuk an, ya kan, doraba ya doribu. Ya doribu, masuk an, ya doriba. Okey, ini contoh bagi an. Okey. An ini dipanggil sebagai huruf masdar. Sebagai apa lah kita nak tahu? Dia punya tugas dia. Maka tugas dia menasakkan fi'il mudhari'. Kalau macam contoh ni, yang ata kan, ayat ata itu ada dalam ayat Al-Quran. Baik. Kalau dalam ni dia bagi contoh uhibbu an ata'allama an-nahw. Uhibbu an ata'allama. An ata'allama. An ata'allama an-nahw. Okey. Saya suka belajar nahwu. Saya suka uhibbu an ata'allama an-nahwa. Saya suka belajar akal ilmu nahwu. Okey. Asal dia ata'allamu. Ata'allamu mana kata itu? Fa'anan. Ta'allamu. Ta'allama ni ta'allamuna. Bila sini akan ata'allamu na ta'allam ata'allamu sini ana nah. Okey, masuk an. Begitu juga bila mana dalam penggunaan ayat-ayat kita contoh kita kata bila mana berjumpa dua fi'il atau an kena ada tengah-tengah. An ikut kaedahnya an kena ada tengah-tengah. Uridu, saya nak pergi. Uridu, saya hendak. An azhaba. Okey. An ni dia ni fi'il, ni fi'il. Agak tengah-tengah tu dia kena ada an. Itu kaedah dia. Uridu an azhaba. Azhaba ni sebab ada an. Agak tugas an menasakkan fi'il fi'il mudhari'. Mana tanda fi'il mudhari' ni alif ni. Ada huruf kita panggil semalam ana itu ataupun antuya. Mana? Mana satu? Okey. Itu untuk contoh an. Sama juga yang lain-lain. Hak ni kita faham, ada insya-Allah alhamdulillah cuma ada sedikit penerangan lah. Ada sedikit penerangan. Macam kita kata lan. Lan sama juga daripada ya turibu masuk lan jadi la ya turiba. La ya turiba. Lan ni dia bagi huruf nafi. Dia menafikan. Mana menidakkan kan macam kita kata daraba ya turibu pukul. Ya ribu kalau masuk lan lan ya duriba lan ya duriba mana tidak akan pukul. Dia menafikan akan datang. Lepas dia kata ni dia tak akan tidak akan maknanya tidak akan terpaham akan tidak akan pukul, tidak akan buat, tidak akan duduk, tidak akan baca munafikah akan datang semua ni nak akan tak tugas lan maknanya tugas dia menasakkan fi'il mudhari'
Dan makna dia tu menafi, nafi istiqbal dia. Nafi untuk akan datang. Sini dia bagi contoh. Al-zalimun, al-zalimuna lan yuflihu. Orang zalim tak akan berjaya. Al-zalimun, orang-orang zalim dan Manan dan itu dengan maksud tidak akan yuflihu, berjaya mereka itu. Lan yuflihu, tak berjaya. Okey, yuflihu, yuflihu, yuflihu. Masuk amal nasak, maka sini pun kena nasak. Mana tanda nasak? Yuflihu, mana nasaknya? Yuflihu. Tanda dia tak nampak ni. Azaf nun. Azaf nun. Patutnya yuflihuna asalnya. Asalnya yuflihuna. Asalnya macam ni. Yuflihuna. Di azaf nun. Sebab apa azaf nun? Sebab fa'en. Fa'en apa? Fa'en. Fa'en lima. Fa'en lima mana semalam tu dia tak padam. Fa'il mudhari dia nasak dengan hazaf huruf nun. Masuk amal nasak huruf nun kena buang. Buang huruf nun buang alif sebagai tanda nun itu dibuang. Sebab fa'il lima. Dan amal ini cuma masuk pada fa'il saja, pada fa'il mudhari saja. Dan fa'il lima itu terdiri daripada fa'il mudhari. Sini. Yuflihuna ada sini. Ini fa'il lima sini. Tak ingat fa'il lima dalam ni ada sebut muka surat sebelum. Kalau dalam antara dunia ni dia ada sebut pada muka surat sebelah bawah kali. Kalau al-af'alul khamsah wa hiya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alun. Aduh, okey. Okey. Allah Zali tak akan berjaya. Bagaimana? Kalau kita buat ni, nah. Kita akan buat satu per satu. Kalau taswif ni, kita ambil, kita kata, kita ambil darabah yang terhidup. Kita tulis ni. Okey. Darabah yang terhidup. Ya beribu, ya beribani, ya beribuna, tiga, ya beribuna. Kemudian tak beribu, tak beribani. Kita buat contoh ikut tu lah. Kalau ikut tu. Satu ribu, satu ribani, satu ribu na. Ini kenapa? Satu ribu na. Kemudian ini kotak dia lain sikit ni. Daripada atas ke bawah. Sini 1,000. 1,000, 1,000 ni. 1,000 ni. 1,000 na. Dia sama sini, 1,000 na. Dia sini sikit lah. 1,000 na. 1,000 na. 1,000 na, sini ya. Ya beribna.
Tadribu, tadribu, tadriba ni tadribuna. Tadribuna. Sini dia sama dengan sini. Sini sama dengan sini, sama sini ya, sini ta. Apa dia sini dengan sini? Sini dia sama dengan sini, sini ya, sini ta. Yeah. Okey, kemudian mana? Sini ya, tadribina. Tadribina, tadribani. Sini sama dengan sini tadribna. Adribu. Adribu, nadribu. Okey. Okey. Kita padah dia. Bila mana masuk amin-amin dalam ini, ada masuk anto, masuk lan ke. Lan yadriba, lan tadriba. Ini tak ada. Sebab apa? Sebab ni. Sebab tak? Lan tadribu. Tak ada nun. Sebab apa ni? Azah nun. Lan tadriba, lan tadriba. Ini tak ada. Lan tadribna. Ini tak termasuk dalam kainimu. Lan tadriba, lan tadriba. Lan tadriba, lan tadribu. Tak ada nun. Lan tadribi, tak ada nun. Ini tak ada nun. Lan tadriba, lan tadribna. Ini sama. Kan? Lan adriba, lan nadriba. Boleh? Ha? Mana sini? Tak ada nun, tak ada nun. Tak ada nun. Tak ada nun, tak ada nun. Tak ada nun. Empat yang tak ada. Dibuat nun. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7. 7 ni dia panggil PN 5. Sebab apa? Sebab 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 ni siapa? Dia anggap 1. Tak boleh buat ni, tak boleh buat ni, tak boleh buat ni, dia anggap 1. Ini beza ta dengan ya. Okey. 1, PN 5, 2, 3, 3, 4, 5. Ini PN 5. Ini sama dengan ni, dia anggap satu. Mana tang situ semua dibuang huruf nun. Yang lain semua jadi bagi atas. Yang lain semua bagi atas kalau masuk amir nasak. Kalau tak masuk amir nasak, ni yang ni asal dia rokok. Semua asal dia rokok. Ini kita hafal tu rokok. Kan? Masuk amir nasak, dia akan jadi nasak lah. Anda tak, ini yang kita nak. Okey. Boleh ya? Tak kali dua ni, an dengan lan. Kan? Kita masuk sikit lagi, izan. Boleh? Masuk izan satu lagi. Satu lagi. Okay. Izan ni kalau dalam mata demuh, dia jadi macam ni lah. Izan. Dia sama juga kalau dalam biasa kita-kita lain, dia sebut izan. Izan. Izan ni, dia kata apa? Kalau begitu dah, dia kurang. Kalau begitu. Tapi ni, jika begitu juga. Izan ni dia panggil apa dia? Dia panggil huruf jawab dan juga jazak. Jawab dan jazak-jazak ni balasan. Kan? Dia akan balas bila mana ada perbuatan-perbuatan tertentu. Perbuatan tertentu. Macam sini dia kata izan akrimaka. Izan ukrimaka. Kalau begitu aku memuliakan kau. Izan ukrima. 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 Bila mana masuk izan sama ni kok. Izan yadriba, izan tadriba, izan akan tadribu. Izan sama akan sama. Akan. Dia biasanya ada soalan dia suruh asal contoh kita kata macam orang kita dia nak balik akan. Okey, kata besok dia balik. Oh, kalau begitu aku sambung. Tunggu dia pengetahuan dan sebagainya. Kan cukup dia. Maka kalimah selepas daripada izan, dia mesti nasak. Kan, mesti nasak. Izan tu prima. Kalau begitu aku memuliakan kau. Fi'il mudhari' selepas ni mesti fi'il mudhari' dan dia mesti nasak. Bila mana masuk kalimah izan. Izan ni mana dia duduk pada
jawapan sebelum tu mana ada cerita-cerita lain. Akan ada cerita lain itu kita kata, okey besok dia nak balik. Oh kalau begitu, akan barulah sesuai dengan cerita ni. Kalau begitu, aku sambut kamu. Kalimah mubarak selepas hadiah itu mesti nasak. Sebab dia termasuk dalam amin-amin nasak. Ini rasanya malam cukup untuk tiga dah dulu. Akan ada tujuh untuk tiga dulu. Dan kali ini dia panjang sikit. Dipanjang cerita, dipanjang sikit lah. Kurang yang dipanjang sikit. Kai, labu kai, labu juhud. Stang sini dia ada. Kalau nak cerita kilah, kau ada kilah juga antara ulama Basrah dengan kufah. Tapi mungkin kita ambil biasa-biasa lah. Kan? Dia beza dari sudut. Dia kata, yang menasakkan aku, dia menasak. Kalimah ni sendiri pun ada. Ada kalimah lain. Kan? Ada kalimah yang tersembunyi, yang wali tersembunyi. Jadi untuk malam ni, wabah malam. Ya, bila-bila kami dah dapat dah, insyaAllah senang sikit. Cuma ada sikit, kita nak membaikkan.